Hai semua, berikut ini cara mengaktifkan jendela mengambang di HP Redmi 9C. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman bisa buka salah satu aplikasi yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya di sini saya contohkan menggunakan aplikasi Play Store ya. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian pojok kiri bawah, yaitu di bagian tombol Recent App yang ini. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di bagian pojok kiri atas itu ada yang namanya jendela mengambang. Nah, yang ini teman-teman silahkan klik saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, apabila aplikasi di sini tidak ada, teman-teman bisa edit di sini dengan cara klik di bagian yang ini seperti icon pensil, teman-teman klik saja. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan aplikasi yang di sini ya, teman-teman ya, yang bawah ini teman-teman bisa tambahkan. Nah, di sini saya contohkan Zoom, kemudian Remini, kemudian Brimo. Nah, apabila aplikasi-aplikasi di sini tidak ada, itu artinya aplikasi tersebut belum support untuk menggunakan fitur ini ya. Oke, lalu kita klik selesai. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka satu aplikasi lagi yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini saya contohkan Mi Browser. Nah, maka tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, dia di atas dari Google Play Store ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik di bagian ini, lalu teman-teman bisa geser ke kiri, ke kanan, ataupun ke atas, ataupun ke bawah. Nah, apabila teman-teman geser ke kanan atas, maka dia akan mengecil seperti ini. Nah, lalu teman-teman untuk mengembalikannya, teman-teman bisa klik saja satu kali. Nah, maka dia akan kembali besar ya. Nah, kita juga bisa scroll-scroll di aplikasi yang lain yang satunya. Nah, untuk menutupnya, itu teman-teman bisa tarik di bagian ini. Teman-teman buka terlebih dahulu, lalu teman-teman close ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, sekian saja informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.